video yang menunjukkan sosok putih misterius terekam CCTV disertai narasi rumah digedor viral. Peristiwa itu disebut terjadi di Batubara, Sumatera Utara, Sumut. Dilihat detik.com, Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021, video itu diunggah oleh akun Facebook Asti Nirwana. Ada dua buah video yang diunggahnya dan telah dibagikan ratusan kali oleh pengguna Facebook lain. Dalam video itu, terlihat warga menonton rekaman di layar monitor CCTV Ruko Usaha Bahan Bangunan. Tadi malam kita dikejutkan sama rumah digedor-gedor jam 8 lewat. Terus rumah tetangga aku digedornya jam 5 subuh, terus ada lagi tetangga aku juga digedor juga subuh, nggak tahu jam berapa ini, kita mau lihat siapa pelakunya, kata perekam. Penggugah video juga memperlihatkan situasi beberapa orang berkumpul memperhatikan siapa sosok penggedor rumah yang diceritakan perekam video. Saat rekaman diputar, tampak ada sosok putih berdiri di depan salah satu rumah. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sumpah guys, aku merinding, kata suara dalam video itu. Sosok putih itu tampak beberapa detik dalam rekaman CCTV dan tiba-tiba menghilang. Beberapa orang yang menyaksikan sosok putih itu lalu merekamnya dengan gawai. Penggugah video, Nirwana Asti, mengaku video tersebut didapatnya dari akun Facebook lain yang postingannya sudah dikunci. Dia mengaku peristiwa itu terjadi di daerah tempat tinggalnya, di Talawi, Batubara. Daerahnya satu daerah sama saya. Di Kecamatan Talawi, kata Asti. Dia mengklaim jika di lokasi tersebut ada rumah warga yang diketok pintunya pada malam hari. Menurutnya, ada tiga rumah warga yang digedor malam-malam. Dia menyebut belum ada yang wujud pasti dari sosok putih yang tampak dalam rekaman CCTV yang viral itu. Katanya ada kurang lebih tiga rumah warga. Kalau soal CCTV itu belum tahu itu apa wujudnya, kata dia. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?